Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibtu Eti Kusnaini dari Andalan Binawasa dan dari Satbimas Polresta Bogor Kota. Dalam rangka kutum 7 menit akan menyampaikan tentang pemeliharaan Kaptimas yang dilaksanakan oleh Polresta Bogor Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umudi dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Rabbi sohri sadri wa yasirli amri. Wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini saya khususnya bisa bertemu bertatap muka melalui acara TV Pramuka. Adapun di sini kami menghimbau dari kepolisian pada pelaksanaan Ramadan 1443 Hijriah ini aktivitas di masyarakat cukup tinggi, demikian juga dengan kegiatan yang mengakibatkan adanya kegiatan negatif di masyarakat, terutama oleh anak-anak yang memang materi benarnya belum terarah dalam kegiatan yang positif, terutama dalam hal tawuran. Untuk itu kami harapkan kepada masyarakat dan anggota Bayangkara ataupun Pramuka di Kota Bogor agar ikut berpartisipasi dalam hal pemeliharaan keamanan ketertiban yang berada di masyarakat. Adapun yang saat ini sering terjadi adalah tawuran, yang terutama perang sarung, yang mana perang sarung ini sudah diadakan razia oleh pihak kepolisian terjadi malam kemarin, yaitu di Unitek. Untuk itu kami harapkan peran serta dari para kakak-kakak pramuka juga masyarakat agar tercitanya Kamtipmas yang kondusif, seluruhnya melaksanakan pengamanan terutama yang berada di wilayah masing-masing. Kemudian dari Polresta Bogor juga kami telah menangkap beberapa orang yang telah melaksanakan tawuran. Apabila dalam hal pelaksanaan tawuran ini terdapat anak-anak, maka akan dikembalikan kepada orang tuanya untuk diawasi dan dibina. Kemudian apabila terdapat kedapatan membawa sajam, tetap akan diproses secara hukum. Jadi untuk anak yang tetap melaksanakan tawuran, kami harap stop mulai sekarang. Untuk itu, apabila ada yang akan melaksanakan tawuran, informasikan kepada kami Satbimas Polresta Bogor Kota ataupun kepada polsek terdekat termasuk Babin Kaptimas. Untuk pelaksanaan dalam hal Kamtipmas ini, kami juga bekerjasama dengan TV Pramuka untuk menyampaikan kepada masyarakat luas. Saat ini bulan puasa, mari kita sama-sama menuju ke yang lebih baik agar terciptanya Kota Bogor yang kondusif, nyaman, aman, dan tentram. Untuk itu, kepada masyarakat, juga kakak-kakak yang bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, mari kita sama-sama ciptakan bersama untuk Kota Bogor. Demikian himbauan dan ajakan dari kami untuk terciptanya pemeliharaan Kamtipmas di Kota Bogor. Salam presisi, selamat sore dan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.